khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan TK PAUD 4107 dengan topik program pengembangan bermain sambil belajar di TK. Setiap saat kita bisa melihat anak-anak bermain di halaman. Ada yang bermain ayunan, bermain prosotan, maupun bermain jungkat-jungkit. Kadang mereka juga bermain tanpa alat seperti berlari-larian atau saling berkejaran. Kita semua tahu bahwa bermain merupakan salah satu kebutuhan anak. Sebagian besar kehidupan anak diisi dengan bermain. Oleh karenanya, dikatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bagi anak, bermain sama dengan bekerja karena mereka melakukan kegiatan bekerja seperti juga bermain. Melalui kegiatan bermain, seorang anak juga akan mempelajari banyak hal. Selain itu, melalui bermain pula, seluruh aspek perkembangan anak akan distimulasi dengan berbagai cara. Anak juga dapat mengeksplor lingkungan sekitarnya. Sehingga mereka akan dapat menggali pengetahuan dan pengalamannya dengan cara mereka sendiri. Kegiatan bermain pada anak-anak tampaknya seperti kegiatan main-main atau tidak serius. Namun, pada sesungguhnya kegiatan bermain ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah menyenangkan dan menghibur. Kita bisa melihat bahwa setiap kali habis bermain, anak-anak tampak selalu ceria saat mereka sedang sedang bermain atau setelah bermain. Yang kedua, kegiatan bermain yang dilakukan anak merupakan kegiatan sukalera atau volunteer. Artinya adalah bahwa anak bermain tanpa paksaan dari siapapun. Jika ia ingin bermain, maka ia akan bermain. Meskipun kegiatan itu dilakukannya sendirian, tanpa teman dan tanpa orang lain, dan jika ia tidak ingin bermain, maka ia juga tidak akan melakukannya. Meskipun banyak anak yang melakukan permainan tersebut atau mengajak dia bermain, karakteristik yang ketiga adalah kegiatan bermain bersifat spontan, artinya anak akan bermain kapanpun mereka mau, tanpa memikirkan atau. Ada atau tidak ada alat main yang diperlukan untuk permainan tersebut? Karakteristik berikutnya adalah bermain, berorientasi pada proses, bukan pada hasil atau akhir kegiatannya. Fokus dalam bermain adalah melakukan aktivitas bermain itu sendiri, bukan hasil, akhir, atau akhir dari kegiatannya. Bermain artinya juga anak aktif bergerak. Dia juga aktif dalam berpikir, yaitu ketika anak-anak terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan, mereka akan melakukan apapun gerakan dan berpikir dengan caranya sendiri. Dengan karakteristik fleksibel, berarti anak yang bermain memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan atau permainan yang ingin dilakukannya. Kita sering melihat anak-anak yang sedang bermain puzzle, balok, lego, pasir, air, atau anak yang sedang menggambar, bermain ayunan, bermain bola, sepeda, atau bermain perosotan, bermain ular naga, elang dan anak ayam, atau permainan lainnya. Permainan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat baik bagi anak-anak usia dini. Manfaat itu diantaranya adalah, yang pertama, Melalui permainan, anak-anak akan dapat meningkatkan seluruh aspek perkembangannya secara simultan dan komprehensif. Artinya, seluruh aspek perkembangan anak didorong untuk berkembang secara bersama-sama dan secara keseluruhan. Manfaat yang kedua adalah melalui kegiatan bermain, anak-anak juga akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal karena. Masa usia dini merupakan masa emas, maka pengembangan potensi anak akan sangat baik dilakukan pada masa ini. Manfaat ketiga permainan juga akan membantu anak mengasah otaknya dengan baik, karena permainan yang dilakukan anak akan merangsang otak anak untuk berpikir dan berkonsentrasi secara optimal. Manfaat berikutnya adalah melalui kegiatan bermain. Anak-anak akan dapat kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi dan petualangan yang dilakukannya terhadap alat main dan sumber belajar. Untuk merencanakan kegiatan permainan, seorang guru TK harus menyusun perencanaan, dan kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau melakukan diskusi dengan orang-orang di sekitarnya. Atau guru-guru TK lainnya, perencanaan dalam pembelajaran di TK disebut Rancangan Kegiatan Mingguan atau RKM, dan Rancangan Kegiatan Harian atau RKH. RKH digunakan sebagai acuan bagi guru untuk kegiatan pengembangan yang dilaksanakan selama satu hari belajar. Demikian pula, untuk program bermain dan belajar, guru harus menyusun RKH agar pengembangan yang dilakukannya menjadi lebih terarah pada tujuan dan menjadi lebih sistematik. Perencanaan harian yang di, yang disusun oleh guru meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, guru harus menentukan tujuan atau indikator perkembangan anak dan tema kegiatan yang akan dilakukannya. Kedua, alat main dan bahan-bahan belajar yang akan digunakannya perlu juga disiapkan. Ketiga, guru perlu menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, cantumkan waktu yang yang disediakan untuk setiap kegiatan. Dan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi yang akan digunakan terhadap kegiatan pengembangan maupun terhadap perkembangan anak RKH ini kemudian ditandatangani oleh guru yang mengajar dan diketahui oleh kepala lembaga. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini diambil dari kurikulum yang digunakan oleh lembaga. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum secara nasional yang digunakan oleh lembaga kebanyakan merupakan kurikulum minimal oleh karenanya guru perlu menentukan kurikulum yang paling sesuai untuk e, lembaganya. Langkah berikutnya adalah menentukan tema yang akan memayungi semua kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan pengembangan merupakan salah satu komponen perencanaan yang harus ditentukan dan disiapkan oleh guru. Kita bisa melihat di TK itu peralatan harus ditata sedemikian rupa, ya. Agar anak dapat belajar dengan baik, untuk itu guru perlu memperhatikan beberapa komponen dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan. Komponen kegiatan dipilih berdasarkan perkembangan anak dan disusun secara holistik, terpadu, dan sistematis dengan dipayungi oleh tema. Dalam perencanaan program bermain sambil belajar, juga termasuk di dalamnya memilih dan menentukan sarana. Dan prasarana belajar yang akan digunakan, selain itu, sangat penting pula untuk diperhatikan tentang beberapa hal. Yang pertama, penataan kelas dan penciptaan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan menarik bagi anak. Yang kedua, perlu pula diperhatikan penggunaan alat permainan edukatif yang sesuai. Dengan fungsi stimulasi yang telah direncanakan oleh guru, ketiga pemanfaatan lingkungan di sini, guru dapat memanfaatkan berbagai alat dan bahan belajar yang ada di lingkungan sekitarnya, misalnya daun-daun kering, ranting-ranting, pepohonan, alam, dan, sekit dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, komponen lainnya adalah evaluasi atau penilaian. Terhadap keberhasilan program, perlu direncanakan pula dengan matang oleh guru. Guru perlu memperhatikan teknik apa yang akan dipilih dan bagaimana cara melakukannya. Guru juga mer perlu menentukan kemampuan atau kompetensi yang akan menjadi fokus dalam penilaian dalam satu hari kegiatan pengembangan, misalnya pengembangan kognitif atau pengembangan bahasa. Evaluasi yang akan dilakukan dapat meliputi proses belajar mengajar atau kegiatan pengembangan yang dilakukan secara keseluruhan, maupun kemajuan perkembangan anak secara individual. Kita sering melihat guru-guru yang melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya bernyanyi. Nah, pada saat kegiatan bernyanyi ini, guru bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitarnya, misalnya lagu "Topi Saya Bundar". Pada saat menyanyikan lagu "Topi Saya Bundar", anak-anak dapat diajarkan pula bagaimana mengenal huruf tentang topi, bagaimana mengenal huruf yang terdapat pada kata-kata "saya", dan bagaimana huruf-huruf yang ada dalam kata "bundar" atau guru juga dapat memanfaatkan konsep mengajarkan konsep tentang "bundar" itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian. Ilustrasi tadi merupakan salah satu contoh pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD khususnya di TK yang menerapkan program bermain sambil belajar. Dalam dalam ilustrasi tersebut kita dapat membayangkan bahwa guru mengajar itu dapat memasukkan berbagai unsur-unsur sesuai dengan kebutuhan anak. Kegiatan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak-anak yang ada di sekitarnya. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar banyak hal. Asalkan kegiatan tersebut direncanakan dengan matang. Sehingga ketercapaian kompetensi anak akan berlangsung secara optimal. Pemirsa, khususnya mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program pembelajaran bagi mahasiswa universitas terbuka, khususnya mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua, sebagai mahasiswa dan juga sebagai guru di lembaga PAUD. Sampai jumpa pada tayangan lainnya, dan akhir kata, selamat belajar.